Halo sahabat Korsel, kembali lagi di 5 Korsel. Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 drama Korea yang diperankan oleh Kwak Siang. Dilansir dari haibuna.com, buat kalian yang tengah mengikuti drama Korea Elise, drama Korea yang mencatat rating tinggi tersebut memang sukses membetot perhatian para pecinta drakor. Dengan tema utama perjalanan waktu, drama Korea science fiction ini diketahui sempat menembus rating 10,6%. Selain jalan cerita yang menarik, tentunya pesona para pemain patut diacungi jempol. Mulai dari artis kawakan Kim Hee-sun, Ju-won hingga Kwak Siang. Meskipun bukan pemeran utama pria alias second lead male, Kwak Siang sendiri mampu mencuri perhatian penonton. Dan inilah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Kwak Siang. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Lanjut ke videonya. Drama yang pertama adalah Oh My Gosh yang tayang pada tahun 2015. Selain menggait Park Bo Young, Ju Jong Suk, Kim Sil Gi, dan Lee Jung Hwan, drama Korea ini juga dibintangi oleh Kwak Siang. Dalam drama Korea yang menceritakan tentang koki yang kerasukan hantu penggoda, Kwak Siang berperan sebagai salah satu seorang chef. Ia memerankan sosok chef yang terlihat angkuh, namun aslinya baik hati. Drama yang kedua dibintangi oleh Kwak Siang adalah Second to Last Love. Drama Korea ini merupakan remake dari drama Jepang berjudul Seigo Kara Mibame no Koi. Second to Last Love mengisahkan tentang seorang pria yang masih melajang di usia 40 tahun. Adapun Kwak Siang berperan sebagai Park Jun-woo, seorang pemilik kafe berusia 35 tahun. Lewat drama Korea Second to Last Love, aktor Korea kelahiran 15 Januari ini berhasil menyabet penghargaan New Star Award dalam SBS Drama Award. Yang selanjutnya, untuk kalian pencinta drama Korea Seogeok, Mirror of the Witch bisa menjadi pilihan menarik. Drama Korea ini mengisahkan tentang seorang putri kerajaan yang dibesarkan oleh dukun karena suatu kondisi. Dalam drama ini, Kwak Siang berperan sebagai anak dukun bernama Pung Yeon. Tumbuh bersama Pung Yeon, diceritakan menjadi sang putri kerajaan semenjak mereka masih kecil. Drama yang keempat diperankan oleh Kwak Siang bergenre komedi romantis dan fantasi. Drama Korea tersebut berjudul Welcome to Life yang tayang pada tahun 2019 lalu. Welcome to Life mengisahkan tentang pengacara andal yang tak sengaja memasuki dunia paralel. Dalam drama Korea ini, Kwak Siang berperan sebagai Gu Dong-tae, seorang petugas polisi. Drama yang terakhir masih ongoing, berjudul Elise. Kwak Siang berperan sebagai Yoo Min-hyuk. Untuk kalian ketahui, Yoo Min-hyuk merupakan agen Elise dan seorang penjelajah waktu. Ia juga dikenal sebagai sosok agen yang sangat terampil. Dan itulah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Kwak Siang. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Follow Instagram kita di @5korsel. Kunjungi website kita di 5korsel.com. Terakhir, terima kasih. Gomawo.